Sistem zakat produktif Baitul Mal BMT NU Ngasem adalah pemberdayaan mustahik atau penerima dengan menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, baik pertanian, peternakan maupun bisnis. Tujuan dari sistem zakat produktif ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi mustahik, duafa, yatim dan guru ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kami niatkan zakat produktif untuk pertanian khususnya di kelompok mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang, tujuannya yaitu untuk pemberdayaan guru ngaji, santunan anak yatim dan duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus kelompok tani lingkungan Kuba beberapa desa Sewang Kecamatan Ngapun mengucapkan terima kasih kepada Baitul Mal BMT NU Ngasem yang telah memberikan program zakat produktif kepada petani yang nantinya akan kami manfaatkan untuk peningkatan kapasitas kelompok, dan semoga program ini barokah. Amin amin Allahumma amin. Harapan kami mendapatkan program ini nantinya adalah satu, kita mendapatkan modal yang sekiranya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pengolahan hasil produksi, dan alhamdulillah nantinya pengembangan program ini untuk semua petani. Satu, untuk jalan usaha tani. Dua, untuk kegiatan sosial yaitu santunan kepada anak yatim dan duafa, juga untuk program-program pertanian yang ada di kelompok tani Sengon Agung 2.